Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama anda, saya, Haziq di dalam rancangan Tongs Channel. Hari ini santai-santai lah sebab aku pun orang kata work from home. So hari ini aku tergerak hati sebab dah berapa hari dah kita dikejutkan dengan satu perkara yang kita tak biasa lalui dalam kehidupan harian kita before this, iaitu apa yang aku maksudkan adalah virus COVID-19. Dan dalam masa yang sama, aku terkejut juga dengan reaction negara Malaysia, rakyat Malaysia yang ada yang ambil kisah tentang hal ni, ambil serius tentang hal ni, ada juga yang ambil kesempatan, and ada juga yang ambil betul-betul serius hal ni tau. Aduh, sakit. Ada yang betul-betul ambil betul-betul serius sampai dia betul-betul panik, then dia membawa masalah sikit. So isu COVID-19 ni adalah, firstly, aku nak cuba terangkan kat korang, and kalau untuk korang pun dah tengok berita, dah tengok kat media sosial. So sekarang ni Menteri and Government dah keluarkan satu perintah kawalan pergerakan. So perintah kawalan pergerakan ni adalah larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai sebeneka yang menjual barangan keperluan harian. So dekat sini ada few benda yang buka and ada few benda yang kena tutup. Macam korang tengok ni adalah benda yang kena tutup ni adalah benda yang banyak menghimpunkan orang. Maksudnya macam pasar malam tu, and then kedai-kedai apa semua. So itu adalah benda yang banyak tumpukan orang dekat satu tempat tu. Tapi government ni kira bagi kelonggaran buat masa ni tau. Diorang bagi kelonggaran, maknanya few kedai yang macam kedai makan dibenarkan buka, tapi diterhadkan kegunaan dia. Penjualan boleh dibuat makanan, cuma hanya untuk bungkusan saja, take away. So dekat sini government dah fikir dah semua benda tu. So korang tak perlulah nak nervous sangat, nak melantun kuat sangat. So dekat sini government dah bagi kelonggaran untuk korang dapatkan bekalan makanan apa semua. Sebeneka pun dah buka, still buka lagi. Bukan sebeneka hari first day tu buka and then second day tutup. So long the process, 14 hari ni buka. So dia buka. So korang tak payahlah nak macam gila weh. Aku tengok dekat media sosial ni, wih, crazy bang. Tindakan penyebaran kenyataan palsu di media sosial pada Isnin yang mendakwa kerajaan mengenakan perintah berkurung ekoran penularan COVID-19 menyebabkan segelintir penduduk di beberapa lokasi di daerah itu membuat pembelian panik bagi mendapatkan bekalan keperluan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nik Izani Mohd Faisal berkata, terdapat pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab mengeluarkan kenyataan palsu mengenai tindakan kerajaan mengarahkan perintah berkurung. Katanya tindakan itu menyebabkan segelintir penduduk di beberapa lokasi di daerah itu menjadi panik dan membuat pembelian barang keperluan dalam jumlah banyak sebagai persiapan awal. Dia punya rakyat punya nervous tu, takut. Satu, takut sebab barang habis. Untuk kita ni yang kontrol pembelian ni, macam maksudnya tak adalah pergi bolot semua benda tu, maknanya kita still kontrol lagi kita punya needs and want tu. And then lagi satu, nervous. Bila kau bayangkan seorang ataupun dua orang ataupun tiga orang yang paling kuat pun, antara 2,000 orang ataupun 50 orang dalam mall ataupun kedai sebeneka tu, tiga orang je, minta tiga orang ataupun minta jauh lah ni, kalau boleh minta jauh
kalaulah 3 orang yang ada dalam tu yang ada simptom-simptom virus tu ataupun positif COVID-19 ni, so dalam 50 tu korang rasa berapa orang yang akan kena? Ambil tiba daripada yang tabligh yang kena dekat Petaling Jaya tu lah. So think about that. Janganlah fikir korang punya ego and korang punya feeling tu je. Fikir pasal membantulah each other apa semua. So kau pun berpotensi mendedahkan, and kau pun berpotensi risikokan diri kau untuk didedahkan dengan penyakit-penyakit tu. Ambil itibar lah. So menteri dah bagi tahu dah, semua ada kedai yang perlu ditutup and ada kedai yang boleh dibuka. And banyak juga yang baru beberapa hari ni peniaga pun perlu ambil satu inisiatif and satu pergerakan lah, supaya dapat membantu juga. Tapi ada juga yang sedikit-sedikit ni yang buka, masih buka operasi kedai walaupun list tu, dalam list perintah kawalan ni diarahkan peniaga yang berniaga untuk kategori sedemikian perlu ditutup tapi tak ditutup. Benda macam ni korang fikirlah sendiri, ambil tiba tutup lah kalau boleh. Sebab apa korang menghadkan ataupun tidak membantu lah, tidak membantu untuk proses pemulihan ni. Kalau benda ni tak jadi seperti yang dirancang, maybe getting worse, which is proses maybe lama ataupun tak boleh-boleh. Kalau korang tak ambil itibar. Ada yang cuba ambil kesempatan balik kampung. Kalau korang tengok dekat TBS, traffic heavy gila. Tak macam hari raya korban lah. Hari raya korban pun tak macam tu. Macam aku cakap tadi lah, minta 3 orang je. Kalau ada lah orang kat situ kan, berapa orang kau rasa yang ada potensi untuk sebar kan kat, kalau pergi kat Kelantan, kalau pergi kat Terengganu, Kedah, dah punca banyak wabak pula kat situ. Dah KKM kena banyakkan anggota untuk pergi merawat kat tempat-tempat tu, sedangkan orang boleh tumpukan kat satu tempat sikit-sikit, yang mana yang red zone ni. Dah kena dekat sana pula red zone, sini pula red zone. Janganlah be too selfish. Selfish sangat penduduk Malaysia ni. Certain. Kelakar and geram tengok orang Malaysia ni. Certain ni. Sebab apa? In the same time, diorang wish untuk pulih. But in the same time, diorang cakap, tak apa, tak kisah. Benda ni, aku tak ada apa-apa pun, aku sihat je. So means aku jagalah diri aku kan. Tak apa, aku balik kampung, aku tahu aku sihat. Kau tak tahu proses kau nak balik kampung tu, orang lain ke apa, kau terjumpa ke apa, kau bawa sekali and then terjangkitkan kau pecah dua. So orang tu dah selamat bagi COVID dekat orang lain, kau pun selamat bagi COVID dekat orang kampung kau. Kau tak tahu kan, takkan in the way kau proses kau nak balik kampung, kau tak ada berhenti kencing kat mana-mana ke apa kan. Think logic lah, logic akal rakyat Malaysia. Yang paling kelakarnya, setiap aku tengok dekat media sosial yang kecam pasal Perdana Menteri tukar-tukar dia, bukan Perdana Menteri, IGP tukar-tukar dia punya statement. Kejap suruh isi borang, kejap tak payah isi borang, apa semua. Memang abang, benda ni bukan macam main bola kan. 2 minggu awal ataupun sebulan sebelum kau boleh training apa semua. Bukan benda macam tu. Benda ni dah ketepak jadi segedebuk macam tu. Kalau kau boleh benda, tanya kau. Kalau kau nak kecap-kecap, this thing is serious thing. Benda tu logik lah, sebab kau nak kawal benda tu kan. So kau buat mana yang faham lah. Diorang ada anggota diorang, ada orang belakang diorang. But in the short period, aku rasa benda ni
memang akan ada proses penukaran. Lagi-lagi rakyat Malaysia macam ni. Kau dah atur kan, dia ada pemikiran yang lebih jauh lagi daripada menteri. Kau tahu, ada, dia boleh buat rules and regulation diorang sendiri. Lagi pening nak handle rakyat Malaysia ni. Sebab itulah banyak penukaran berlaku. Sebab dah bila isi borang tu, dorang tiba-tiba beratur macam kat market tu. So sama juga konsep dia, minta 3 orang je ada dalam tu. Dan sama juga benda tu jadi. So benda tu terpaksa diubah lah. Benda tu terpaksa diubah untuk mengelakkan benda, perkara yang sama, untuk bila orang ramai tu tertumpu kat situ, so penyakit berjangkit tu pun akan ada kat situ. So better dileraikan. Sebab tu berubah. So think logik lah. Duduk rumah senyap-senyap je, duduk diam, buat kerja, work at home, duduk diam-diam, tak perlu buat apa, relax je kan. Government dan pihak anggota-anggota ni yang kesihatan apa semua yang buat kerja. So korang doakan je lah. Kita doakan je. Kita doakan je. Tugas mudah je bang. Tugas mudah. Kawal diri kau, kawal orang sekeliling yang kau sayang ni. Doa. Tu je bang. Sekiranya didapati tuan-puan gagal atau ingkar mematuhi arahan ini, menurut peruntukan Seksyen 11-4 yang dibaca bersama dengan Seksyen 24-A Akta yang sama, menjadikan keingkaran larangan satu kesalahan jenayah dan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun ataupun denda ataupun kedua-duanya sekali. Adalah diingatkan sekali lagi kepada semua penjara.